أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا ملك المدينة الذي يرضي عني
dalam Al-Quran. Ada pun diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui surah, melalui sunnah Nabawiyah. Maka berjumpa kita itu faat patuh dan laksanakan. Apa ada sesuatu? Sesungguhnya orang yang mencari alasan aku untuk bertolak dari dengan Allah ini adalah orang-orang yang berhakul kepada Allah. Dan Allah itu sebut menyakitkan siapa yang berhakul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bapa pada dalam dina mereka adalah orang-orang yang sesat dengan sesat yang sebab itulah dari hal jenayah maka kita selaku umat Islam kita tidak ada pilihan. Walaupun ada di hadapan kita sistem undang-undang Malaysia yang sudah dipakai oleh bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India dan bangsa-bangsa yang lain sudah lebih daripada 200 tahun sudah dipakai dan seolah-olah orang Melayu, orang Cina dan orang India menganggap bahawa sistem undang-undang ini adalah undang-undang yang bersepati dengan mereka. Yang mereka tipu tanpa soal Jawa, walaupun mereka tidak faham. Yang mereka tidak akan question, persoalkan walaupun pada pandangan mereka ianya adalah tidak masalah. Ianya adalah tidak adil. Dan ia datang daripada pemerintah, iaitu kerajaan yang dipilih secara demokrasi. Maka kita mesti menghormati. Sama ada berkaitan dengan ekonomi ataupun politik ataupun undang-undang jenayah ataupun undang-undang sipil maka mereka terpaksa guna. Sedangkan akal ataupun asal kepada undang-undang dan sistem ini adalah terlalu asing malah dipaksakan kepada orang Melayu, orang Cina dan orang India di tanah Melayu walaupun kenapa keretaan mereka undang-undang yang datang daripada England yang mula diperkenalkan di dalam hari pada tahun 1807 melalui the first chapter of Justice 1807 di Pulau Pinang yang pada waktu itu adalah satu daripada negeri-negeri Selat. Sedangkan di Pulau Pinang pada waktu itu dibawa kerajaan negeri Kedah yang berjalan di dalam sistem undang-undang Islam dan hukum adat Melayu. Tetapi apabila Inggeris datang, mereka ubah, mereka pindah, mereka masukkan undang-undang Islam dan adat Melayu. Mereka perkenalkan undang-undang Inggeris, paksa ke atas orang Melayu, paksa ke atas orang Cina, paksa ke atas orang India yang ada pada waktu itu dan dengan jelas menyebut dalam beberapa kes siapa yang belajar undang-undang ada kes yang sangat masyhur tentunya kes Fatimah lawan Morgan dalam kes Wee Yusof Abdullah dalam Six Widow case ini adalah kes-kes yang dibawa dalam mahkamah Inggeris pada waktu itu yang mana orang Islam tentunya dalam Wee Yusof Abdullah Abdullah itu seorang kaya meninggalkan isteri-isteri dan harta-harta meninggalkan anak-anak yang mana apabila dia mati isteri dan anak-anak ini berebut harta pusaka dan dibawa ke mahkamah Inggeris. Apabila bawa ke mahkamah Inggeris mereka mengatakan harta pusaka ini mesti diperhatikan mengikut kaedah harta pusaka Islam sebab kami orang Islam dan undang-undang yang berjalan dalam negeri yang tak undang-undang Islam. Tetapi mahkamah Inggeris mengatakan itu dulu suatu kamu diperintah oleh kerajaan negeri Melayu Kedah. Tetapi apabila kami datang, Inggeris datang, negeri ini adalah hak kami. Dan undang-undang kami itu telah kami masukkan. Dan undang-undang kita ini telah digantikan dengan undang-undang Inggeris. Begitu orang Cina. Orang Cina mereka boleh kahwin 1, 2, 3, 4, 5, 6 mengikuti suku adat mereka. Dan dalam situasi seorang kaya ingin meninggalkan 6 orang isteri. Kemudian sama dengan isteri itu Subhanallah, mereka
menuntut hal tersebut. Dia katakan keenam nabi adalah istri-istri dari sisi yang meninggal. Waktu nabi semua dapat hal tersebut, ini dia kata no. According to the law of England, istri hanya seorang. Dan belum lagi tidak lagi boleh terpakai. Sebab ini sudah jadi negeri Inggris dengan pengenalan undang-undang Inggris ini, semua bangsa terpaksa menerima secara paksa. 1826, the Second Charter of Justice, undang-undang Inggris ini diimport ke Melaka dan juga ke Singapura. 1855 diselaraskan ke semuanya, sehingga undang-undang Inggris yang diimport itu, the Common Law of England, dia panggil Common Law of England. Apa maksud Common Law of England? Common Law of English, the law that is common to English, the law that is common to British, the law that is common to England. Maksudnya undang-undang yang menjadi adat bagi orang-orang Inggris, yang menjadi adat bagi orang-orang British, yang menjadi adat bagi orang-orang England, yang jauh asing daripada orang Melayu, yang tak reti sepatah haram pun bahasa Inggris, apatah lagi undang-undang Inggris. Ya? Tapi mereka terpaksa terima. Bukan itu saja, yang diimport termasuklah juga ecclesiastical law, ecclesiastical court. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau tak ada dalam common law of England, hatta undang-undang adat dan agama orang-orang Inggris juga mesti diimport ke negeri-negeri tanah Melayu dan dipaksakan kepada orang-orang Islam dan orang-orang bukan Islam di tanah Melayu. Dan kemudian bagi negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu selain daripada negeri-negeri Selat, undang-undang Inggris ini dilaksanakan mengikut dua kaedah. Satu, dia panggil sistem penasihat, advisory system, di negeri Kelantan, Terengganu, di negeri Kedah, negeri Melayu tidak bersekutu, Perlis. Dan satu lagi dia panggil residential system, sistem resident yang dilaksanakan di negeri Melayu bersekutu, Perak, Selangor dan lain-lainnya. Akhirnya undang-undang Inggris ini bercampur aduk dan diimport oleh kerana kita tak dipakai undang-undang yang ada, diimport undang-undang Inggris daripada India. Contohnya Penal Code, kanun keseksaan yang kita pakai pada hari ini yang masih lagi berkekalan hingga hari ini. Penal Code, kanun keseksaan, itu kita copy daripada India. Sebab India pada waktu itu adalah juga negara di bawah pemerintahan British. Asalnya juga adalah undang-undang Inggeris. Undang-undang tanah yang ada pada hari ini adalah berasaskan daripada the torrent system, juga undang-undang Inggeris yang kita import daripada Australia. Begitu juga undang-undang kontrak, Contract Act, itu adalah kita import sebiji-sebiji daripada India, yang juga daripada England, dan undang-undang yang lain. Dan undang-undang ini berkembang, diamalkan, sehingga sekarang sudah lebih daripada 200 tahun diamalkan dalam masyarakat Melayu. Dipindah mahkamah itu, dipindah daripada 2 tiers kepada 3 tiers, daripada 2 tingkatan kepada 3, kembali kepada 2, kembali kepada 3, balik, tak pernah sempurna pun. Undang-undang ini juga tak pernah sempurna, dipindah di sana sini, dimasukkan di sana sini. Begitu juga dengan perlembagaan, dipindah sudah berapa ratus kali pindah perlembagaan, tidak pernah sempurna, sudah 200 tahun lebih, tuan-tuan. Yang mana akhirnya orang Melayu, India dan Cina di Malaysia ini menganggap ini adalah undang-undang mereka. Sehingga apabila kita katakan kewajipan untuk melaksanakan undang-undang jenayah Islam kepada orang Melayu, seolah-olah orang Melayu yang Islam ini merasakan mereka ada pilihan. Iaitulah kita sudah ada undang-undang yang ada pada hari ini, yang sudah baik, yang sudah sempurna. Mengapa kita perlu ikut lagi undang-undang yang lain yang asing? Bagi mereka undang-undang Islam ini asing. Yang common bagi mereka, yang lazim, yang biasa bagi mereka adalah undang-undang Inggris tadi, yang dibawa daripada India tadi, yang dibawa daripada Australia tadi. Al-khiyarah, mereka ada pilihan. Ha, inilah Allah kata, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهِ, kalau kita memilih sebegitu, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
sesungguhnya sesatlah bagi kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, ya, saya ada suatu pembentangan ringkas, bukan kertas kerja, yang kita akan pergi insya-Allah. Mungkin ada yang saya akan huraikan secara panjang lebar dan mungkin saya akan huraikan secara ringkas sahaja. Tetapi kita ada masa 2 jam, satu jangka masa yang cukup insya-Allah. Saya sungguh gembira sebab beberapa tempat lain dia kata bagi taklimat tapi masa diberikan hanya setengah jam sahaja. Introduction tadi pun dah 15 minit. Tapi saya kena bagi sebab kita nak kena faham sistem itu. Ya? Saya telah berbincang dengan Datuk TMB. Dia kata saya akan bagi taklimat, fokuskan kepada isu-isu. Tak perlu baca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan as-sariqah. Tak perlu baca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan az-zina. Tak perlu baca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qadhaf dan sebagainya. Sebab apa kita semua ni ulama' belaka. Kita fokus kepada isu-isu sahaja insyaAllah. Tetapi walau bagaimanapun, ya, saya akan memberikan sedikit latar belakang. Sebab apa? Sebab tuan-tuan sudah semestinya ingin tahu sedikit sebanyak. Sebab tuan-tuanlah yang akan menjadi duta kepada kami di tempat tuan-tuan untuk menjelaskan apa yang sedang kita buat di negeri Kelantan pada hari ini. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, sebagaimana yang kita tahu bahawa Kanun Jenayah Syariah 2 telah diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan muka surat 2 ataupun slide yang kedua, ya, pada bulan November 1993 lagi. Sebulat suara diluluskan. Ya, dengan sokongan juga daripada ahli-ahli DUN, ahli-ahli Dewan Undangan, wakil-wakil rakyat daripada UMNO, sebulat suara. Tidak ada yang membantah dan tidak ada yang membangkang. Dan antara yang terlibat dalam penyediaan kanun itu, antara yang terlibat adalah yang pertama, Allahyarham Tan Sri Profesor Datuk Ahmad Muhammad Ibrahim. Kalau Ahmad Muhammad Ibrahim ini dalam bidang undang-undang, dia dianggap sebagai tuan guru undang-undang di Malaysia ini. Guru kepada segala guru undang-undang. Dia terlibat di peringkat awalnya dalam penyediaan kanun ini. Begitu juga dengan Allahyarham Profesor Dr. Mahmud Saidun Awang Osman yang berasal daripada Brunei. Yang kedua-duanya pada waktu itu adalah seorang Syekh Kuliah Undang-Undang dan seorang lagi adalah Dekan Undang-Undang di Universiti Islam Antarabangsa. Kedua-dua ini terlibat di peringkat awalnya. Tetapi akhirnya terpaksa menarik diri sebab ada tekanan-tekanan pihak-pihak yang tertentu. Antaranya adalah Allahyarham Tuan Guru Datuk Harun Taib, pimpinan PAS, Tun Saleh Abbas yang masih lagi ada bersama-sama dengan kita, Datuk Haji Wan Muttalib Umbung masih lagi ada bersama kita, serta tokoh-tokoh agamawan Kelantan seperti Datuk Haji Daud Muhammad, Datuk Arya Diraja, Ketua Hakim Syar'i Kelantan yang masih lagi ada pada hari ini, dan dipengerusikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Abdul Halim Abdul Rahman, Timbalan Menteri Besar Kelantan pada waktu itu. Ini adalah gabungan antara pakar undang-undang Malaysia, pakar undang-undang sivil, bekas ketua hakim negara dan juga tokoh undang-undang Islam, ketua hakim syar'i, ilmuwan-ilmuwan ahli politik yang mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam bidang syariah Islamiah, termasuklah cabang-cabang ilmunya, tafsir, hadis, usul fiqh, maqasir syariahnya, fiqh aulawiyahnya. Semua cabang-cabang itu. Jangan dicabar mereka ini dengan istilah-istilah itu kalau kita tidak benar-benar faham. Ya. Ada orang yang mengatakan Kanun Jenayah Syariah Kelantan itu telah dibuat dengan tergopoh-gopoh. Ada yang katakan dibuat secara cincai. Ada orang bagi tahu saya, ada yang kata Kanun Jenayah Syariah itu dibuat secara cincai. Saya tak nak komen, tapi inilah orang-orang yang buat, yang buat preparation kanun ini. Kalau orang ini masih lagi cincai, saya tak tahulah siapa yang bercakap sebegitu. Ya, adakah dia lebih alim daripada mereka ini dalam bidang sivil ataupun dalam bidang syariah? Kemudian, Kerajaan Negeri Kelantan sudah membuat keputusan bahawa Kanun Jenayah Syariah ini akan dilaksanakan pada tahun 2015. Pelaksanaan itu nanti adalah
dalam kerangka perlembagaan tanpa melalui melampaui batas undang-undang. Ini bagi memastikan tidak akan ada lagi orang yang boleh mencabar kesahihannya. Tuan-puan, ya, kita tahu pada tahun 1993 bahawa Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak ada hak mengikut undang-undang. Tidak ada kuasa mengikut undang-undang untuk meluluskan kanun ini. Kita sedar. Ya, sebab itulah diluluskan dan mendapat tanda tangan tuanku tetapi tidak digazetkan. Isunya adalah ada orang mempersoalkan nak buat, nak laksanakan kanun jenayah syariah Kelantan hak tahun 1993 pun tak gazet lagi, dia kata. Ya, sebelum ini ada orang jadikan gazet itu sebagai satu isu. Saya nak jawab, bukan kita tak sedar, kita tahu dia tidak digazetkan. Kenapa sebegitu? Bukannya kita memandang remeh, ya, bukan kita memandang ringan, bukan kita tidak ambil kisah, tidak. Tetapi kita ambil pandangan. Sebab dalam undang-undang ini ada macam-macam pandangan, macam juga fiqh Islamiah. Kalau tidak ada pandangan-pandangan ulama, dia tak jadi fiqh. Sebab fiqh itu adalah berkembang daripada pandangan-pandangan ulama. Dan kita boleh ambil mana-mana pandangan yang kita rasa rajih, yang bersesuaian dengan suasana dan tempat kita. Maka pada waktu itu kita mengambil satu pandangan yang para pakar menasihatkan kepada kita, satu-satu undang-undang itu dia jadi sah apabila diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri dan ditandatangani mendapat royal assent, tanda tangan daripada tuanku. Ya, sahlah undang-undang itu. Tetapi apabila dia digazetkan, diletakkan tarikh pelaksanaannya, maka dengan sendirinya apabila sampai tarikh itu kita mesti laksanakan. Tetapi masalahnya, kita tidak boleh nak laksanakan. Sebab apa? Sebab yang pertama, kita tidak ada kuasa membuat undang-undang. Kita tidak ada kuasa legislatif membuat undang-undang. Yang kedua, kita tidak ada kuasa organ untuk melaksanakan undang-undang, eksekutif. Iaitulah kita tidak ada pendakwaan, kuasa mendakwa. Kita tidak ada kuasa penangkapan, polis. Kita tidak ada kuasa untuk menghukum, penjara. Sebab ini semua adalah di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Dan mahkamah kita juga tidak ada kuasa untuk menghukum. Sebab kanun ini mengandungi hukuman-hukuman di luar daripada bidang kuasa mahkamah syariah. Sebuah negara yang mengamalkan sistem federalisme seperti mana Malaysia yang beramal sekarang ini. Kucing nak dengar taklimat kita. Federalisme bermaksud, federalisme perkara pertama perlembagaan Malaysia, Federal Constitution, Article 1, the first article in the Federal Constitution, menyebut bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara persekutuan. Persekutuan Malaysia. Apa maksud persekutuan? Persekutuan bermaksud lebih daripada sebuah negeri, sebuah kerajaan negeri bersatu untuk membentuk sebuah kerajaan yang lebih besar, yang mana kerajaan ini mempunyai dua peringkat yang besar. Satu di peringkat persekutuan dan satu lagi di peringkat negeri. Yang mana kuasa di antara persekutuan dengan negeri ini mesti dibahagikan. Ya, dan dalam konteks Malaysia ini tidak sebagaimana United States of America. Yang mana kuasa negeri di United States of America lebih luas daripada kuasa pusat dalam setengah perkara. Tapi di Malaysia, kuasa pusat itu jauh lebih besar daripada kuasa negeri. Dan yang menentukan kuasa-kuasa ini, ada satu undang-undang yang paling tinggi yang tidak boleh dicabar. Kalau nak cabar, mesti melalui kaedah parlimen. Dan melalui kaedah parlimen pun mesti mendapat 2/3 majoriti, iaitulah perlembagaan. Dan perlembagaan inilah yang membahagikan kuasa antara pusat dengan negeri ini. Dan bagi sebuah negara moden, dia ada 3 organ pentadbiran negara, the apparatus of modern state dia panggil. Yang pertama, dia ada legislatif yang membuat undang-undang. Maka di peringkat pusat yang membuat undang-undang ini adalah parlimen. Di peringkat negeri yang membuat undang-undang ini adalah Dewan Undangan Negeri. Kuasanya telah ditentukan oleh pusat melalui jadual ke-9 perlembagaan persekutuan. State, federal and concurrent list dia panggil. State list, federal list, kuasa kerajaan persekutuan. State list, kuasa-kuasa kerajaan negeri. Dan concurrent list, kuasa yang dikongsi secara bersama.
Dewan Undangan Negeri di peringkat negeri, Parlimen di peringkat Kerajaan Persekutuan. Kemudian undang-undang yang dibuat ini mesti dilaksanakan. Perlaksanaan, organ perlaksanaan ini dinamakan sebagai eksekutif. Ya, tanzimi. Pelaksanaan ini. Ya. Ada Jabatan Peguam Negara. Ada polis. Ada mahkamah. Ada penjara dan sebagainya. Jadi ini semua adalah di bawah Kerajaan Persekutuan. Kemudian yang nak melaksanakan undang-undang ini, yang menghukum, dia ada satu lagi, dia panggil judiciary. Judiciary ini mahkamah. Di peringkat Kerajaan Persekutuan dia ada mahkamah, mahkamah civil yang terdiri daripada mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan, mahkamah tinggi, mahkamah magistrate, mahkamah session dan mahkamah rendah. Manakala di peringkat negeri hanya ada satu, iaitu mahkamah syariah. Dan mahkamah syariah ini hanya mempunyai bidang kuasa yang sedikit sahaja. Dan dalam bab-bab yang berkaitan dengan jenayah, hanya mempunyai bidang kuasa terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan tidak sembahyang Jumaat, minum arak, kesalahan-kesalahan khaluat, berzina, dan tetapi ya, kuasa untuk menghukumnya terlalu sedikit. Mahkamah syariah hanya boleh menghukum setakat 3 tahun penjara, mendenda setakat RM5,000, dan juga merotan setakat 6 kali sebatan. Dan bidang kuasa mahkamah syariah ini pun ditentukan oleh pusat, oleh parlimen, melalui satu akta yang dinamakan sebagai Akta Mahkamah Syariah, Akta Mahkamah Syariah dalam kurungan Bidang Kuasa Jenayah 1965 revised 1984. Terlalu sedikit sekali. Ya. Sebab itulah kita katakan bahawa kita terpaksa hold dulu, kita tak boleh nak buat. Kita tak boleh nak laksanakan. Jadi isu orang kata kenapa kita tak gazet, itulah sebabnya. Sebab kita tidak ada kuasa membuat, kita tidak ada kuasa untuk melaksanakan, dan kita tidak ada kuasa untuk menghukum. Kita hold dulu. Kalaulah kita nak langgar perlembagaan ini, ya, maka kita langgar tahun 1993 lagi kita langgar. Kalau kita nak menentang proses demokrasi ini, maka pada tahun 1993 lagi kita menentang proses demokrasi ini. Tetapi kenapa kita berada dalam jemaah PAS? Kenapa kita tak berada dalam jemaah Hizbut Tahrir yang mengharamkan semua jenis aktiviti politik demokrasi? Demokrasi itu jahiliah, demokrasi itu haram. Politik ini jahiliah, politik ini haram. Kita berada dalam jemaah PAS. Kita tidak berada dalam jemaah IS yang menggunakan pendekatan ketenteraan. Kita menggunakan lain, ruang-ruang yang disediakan oleh kerajaan, ruang-ruang yang disediakan oleh sistem demokrasi. Kita mengambil pandangan-pandangan ulama, selagi ada ruang untuk kita berdakwah, maka kita mesti menggunakan ruang itu. Yusuf Al-Qardawi, Dr. Yusuf Al-Qardawi menyebut bahawa sistem demokrasi ini adalah yang paling subur dalam sebuah kerajaan moden apabila mereka membenarkan parti Islam untuk berorientasi, berpartisipasi dalam sistem demokrasi. Gunakanlah sistem demokrasi itu. Tetapi jangan lupa root kamu. Asal usul kamu bukan parti politik. Asal usul kamu adalah sebuah jemaah, sebuah harakat Islamiah yang ada adab dia, yang ada akhlak dia. Manakala penglibatan kita dalam parti politik itu adalah sebagai wasilah kita, dan dia merupakan strategi kita, bukan merupakan asas kita. Tidak. Tetapi kita adalah sebuah jemaah Islamiah. Maka kita menggunakan kaedah demokrasi ini. Kita menghormati sistem demokrasi ini. Ya, sebab itulah kita tak buat, kita tak laksanakan, sebab kita menghormati sistem demokrasi. Tetapi ada UMNO tidak menghormati sistem demokrasi. Sedangkan rakyat Kelantan pilih PAS kerana mereka telah faham. Mereka faham bahawa PAS antara perjuangan dia adalah untuk melaksanakan syariah Islamiah. Maka mereka memilih PAS secara demokratik. Tetapi kerajaan pusat tidak menghormati demokrasi. PAS menghormati demokrasi, tetapi mereka tidak menghormati demokrasi. Mereka tidak menghormati hak rakyat negeri Kelantan yang memilih untuk dilaksanakan hudud dalam negeri Kelantan dengan memilih sebuah kerajaan yang nak melaksanakan, iaitu PAS. Kita hairan. Ya, kita hairan. PAS lah satu-satunya parti di Malaysia ini yang ikut kehendak. Kehendak demokrasi selagi mana tidak bercanggah dengan Islam. Yang lain hanya melaung-laungkan demokrasi. Yang hanya meletakkan nama demokratik. Tetapi
Mereka tidak menghormati hak PAS sebagai sebuah parti yang hidup berpartisipasi secara aman dalam kaedah demokrasi. Apabila kita nak buat syariat Islam di Kelantan, mereka menentang. Sedangkan ini adalah hasil daripada proses demokrasi kita. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan mesti faham kaedah ini, saya mesti perjelaskan. Sebab ada saya pergi berdialog sebeginilah di beberapa tempat, ada di kalangan orang PAS sendiri yang bangkitkan isu kenapa tidak laksanakan hudud semenjak tahun 1993. Adakah takut kerajaan hilang kuasa? Adakah PAS takut hilang kuasa di Kelantan dan sebagainya lah. Apabila saya kata apa, saya kata kita menerima amaran daripada Tun Dr. Mahathir pada waktu itu, jangan laksanakan. Kalau laksanakan, kami akan ambil tindakan. Dalam surat dia jelas sebut tindakan kepada kerajaan negeri Kelantan. Tuan-tuan, pimpinan pada waktu itu cukup berhati-hati dengan Dr. Mahathir. Ya, sebab apa? Kerajaan negeri Kelantan pada waktu itu dipandu oleh PAS Pusat. Dipengerusikan sendiri oleh Presiden PAS Pusat. Dia ada jawatan kuasa pemandu. Kalau saya silap, Datuk TMB boleh betulkan. Ya, dipandu oleh PAS Pusat. Bukannya tindakan kerajaan negeri PAS Kelantan sahaja, tidak. Tuan-tuan mesti ingat bahawa pada tahun 1990, suasana politik Kelantan adalah sangat runcing berhadapan dengan UMNO. Sebab UMNO tidak boleh menerima kehilangan sebuah negeri Kelantan. Perdana Menteri pula adalah Mahathir pada waktu itu. Dia tidak boleh menerima kehilangan sebuah kerajaan negeri di Kelantan. Dan dia tekan kita dengan berbagai bentuk tekanan untuk memastikan bahawa mereka boleh ambil balik kerajaan negeri Kelantan. Dan hari pertama kita merentas Kelantan pada November 1990, kenyataan pimpinan dia, dia kata kita bagi masa 100 hari saja kepada PAS Kelantan. Selepas 100 hari kita akan dapat ambil kerajaan negeri Kelantan sebab mereka tidak mampu memerintah. Segala tekanan mereka berikan kepada Kelantan. Melepasi 100 hari mereka kata 3 bulan. Melepasi 3 bulan, mereka buat apa sahaja untuk tekan kerajaan negeri Kelantan. Tak bantu kerajaan negeri Kelantan, apa sahaja sehingga krisis begitu meruncing. Kita terpaksa jaga negeri Kelantan dengan sebegitu teliti sekali. Dalam masa yang sama, kita boleh buat agenda yang ada dalam kuasa yang ada kepada kita. Kita boleh buat beberapa program-program keislaman yang kita perkenalkan. Yang mana program ini kalau kita tak pegang kerajaan negeri, kita tak akan buat, kita tak akan dapat laksanakan. Apabila kita terima surat daripada Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Dr. Mahathir pada waktu itu, kita akan ambil tindakan. Maka kita terfikir, apa tindakan yang dia boleh ambil? Dan pengalaman kerajaan PAS Kelantan pada tahun 1978, kerajaan PAS Kelantan pernah memerintah Kelantan. Tetapi pada tahun 1978, apabila ada krisis sedikit dalam kepimpinan kerajaan negeri Kelantan, Kelantan telah dirampas dengan cara mageran Majlis Gerakan Negara melalui kaedah pengisytiharan darurat yang ada dalam peruntukan perlembagaan ada. Ya, kita kalah sebab adanya mageran. Sebelum itu pada tahun 1966 di Sarawak, apabila ada krisis antara Ketua Menteri Sarawak Datuk Stephen Kalong Ningkan dengan Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu Tunku Abdul Rahman, ada krisis antara dua orang pemimpin ini, maka kerajaan negeri Sarawak dirampas oleh kerajaan persekutuan melalui juga kaedah emergency, kaedah darurat ini. Ya. Dan mereka mempunyai berbagai cara. Dan kaedah darurat ini ada dalam perlembagaan, artikel 150. Walaupun disebut dalam artikel 150 itu, apabila ada suasana yang boleh mengancam keselamatan, tetapi suasana yang boleh mengancam keselamatan ini boleh dibentuk, boleh direka. Operasi lalang itu telah dibentuk, telah direka sehingga menimbulkan suasana sebegitu sehingga operasi lalang dibuat. Akhirnya pimpinan-pimpinan ditangkap. Profesor Abdul Aziz Bahri sendiri pun dalam buku dia Asas-Asas Perlembagaan, dia menyebut tidak ada jaminan perkara 150 ini, tidak ada jaminan
yang mana kerajaan pusat apabila dia tak suka dengan satu-satu kerajaan negeri, contohnya negeri Kelantan, contohnya dengan Stephen Kalong Meningkan, tidak ada jaminan mereka tidak menggunakan 150. Mereka boleh buat dan mereka boleh menyalahgunakan peruntukan 150 ini untuk merampas satu-satu negeri yang tidak sehaluan dengan mereka. Dan mereka boleh cipta apa sahaja suasana. Maka PAS begitu teliti. Ya, maka kita hold dulu pelaksanaan ini. Ya, kita kata kita buat apa yang boleh kita buat dulu. Tok Guru kata kalau kita nak pikul seguni pagi kita, padi kita tak mampu, daripada tangga ke dapur kita nak pikul seguni padi, maka kita bawa secupak demi secupak, insyaAllah tengah hari seguni pagi sudah berada di dapur kita. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Kalau kita tak mampu buat semua, jangan kita tinggalkan semua, maka kita buat dan kita buat insyaAllah. Akhir sekali, banyak program-program yang dibuat di Kelantan hasil daripada kita memerintah Kelantan selama ini, yang mana kalaulah waktu itu betul-betul kerajaan persekutuan katakanlah menggunakan peruntukan 150, katakanlah mereka nak rampas Kelantan, maka saya yakin, ya saya yakin kerajaan, mungkin kerajaan Pakatan Rakyat yang ada pada hari ini pun mungkin tidak wujud. Sebab apa? Sebab apa kerajaan Pakatan Rakyat hari ini wujud di Pulau Pinang, wujud di Perak, wujud di Selangor, wujud di Kelantan dan pernah wujud juga di Terengganu? Kerana asal pemerintahan kerajaan PAS Kelantan itu telah membuka mata rakyat. Sebagaimana bekas presiden kita kata, suatu kefahaman jahiliah, khurafat yang mengatakan hanya UMNO sahaja mampu memerintah Malaysia ini, BN sahaja mampu memerintah, hudoh ke baik ke hanya BN. Akhir sekali kita dapat runtuhkan kefahaman ini di Kelantan. Dan kita buat di Kelantan, akhirnya orang kata, rupanya selain daripada UMNO dan BN, orang lain juga boleh memerintah negeri. Bukan setakat boleh memerintah negeri, malah lebih baik daripada kerajaan Barisan Nasional. Dan hasil daripada pemerintahan kita di Kelantan, kita dapat membuka mata orang Melayu, mata orang India, mata orang Cina, yang mana buahnya akhirnya mereka mampu, mereka sanggup, mereka berkeyakinan untuk menumpaskan kerajaan Barisan Nasional dan naikkan kerajaan baru Pakatan Rakyat di Pulau Pinang, di Perak, di Terengganu, di Selangor dan juga kekalkan di Kelantan. Jangan nafikan sumbangan kerajaan PAS Kelantan dalam membuka mata rakyat dan meruntuhkan khurafat hanya UMNO dan Barisan Nasional saja yang boleh memerintah negeri ini. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, sebab itulah kita nak laksanakan undang-undang Kanun Jenayah Syariah Kelantan ini mengikut kaedah undang-undang, mengikut kaedah demokrasi, mengikut kaedah perlembagaan, tanpa kita melanggar demokrasi, melanggar undang-undang dan melanggar perlembagaan. Walaupun ada tuduhan kepada kita bagi oleh-oleh mereka yang tidak faham, contohnya lah oleh DAP, Democratic Action Party, yang mengatakan tidak boleh laksanakan hudud di Kelantan ini kerana melanggar perlembagaan. Suatu perjumpaan kita yang diketuai oleh Datuk Muhammad Ammar sendiri dengan DAP, kita kata bukan kita nak langgar perlembagaan, kita nak ikut kaedah perlembagaan, kita nak ikut kaedah parlimen, kita nak ikut kaedah demokrasi, diputuskan secara demokrasi di Kelantan, nak bawa masuk melalui parlimen, mereka ada demokrasi melalui the private members bill. Ya, sekiranya diluluskan di parlimen kita akan buat, sekiranya tak diluluskan di parlimen kita tak akan buat. Dan tanggungjawab kami sebagai kerajaan negeri Kelantan, answerable to the people of Kelantan, alhamdulillah kami telah laksanakan. Dan answerable to Allah, tanggungjawab kami terhadap Allah, kita telah laksanakan. Bertanggungjawablah kamu di hadapan Allah. Itu sahaja, kita bukan nak langgar. Dan kita nak ikut kaedah demokrasi melalui peruntukan 76A1. Akhirnya kata tak boleh nak laksanakan juga kerana nanti orang-orang bukan Islam marah, orang bukan Islam tak dapat terima. Maka oleh sebab itulah kita lakukan pindaan terhadap enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan. Kalau dulunya melalui peruntukan Seksyen 56-1 dan 56-3 enactment Jenayah Syariah Kelantan, kita memberikan pilihan kepada orang bukan Islam. Kalau mereka nak berhukum di bawah enactment Kanun Jenayah Syariah, mereka boleh. Tetapi kita tidak memaksa mereka. Tapi oleh kerana ada kegusaran di pihak orang bukan Islam, dalam pindaan yang kita buat baru-baru ini, kita langsung tidak meletakkan orang bukan Islam. Langsung kita buang. Kita pindah 56. Dan akhirnya kita letakkan di Seksyen 2. Awal-awal lagi Seksyen 2. Supaya orang boleh tengok bahawa Kanun Jenayah Syariah ini hanya terlaksana ke atas orang Islam sahaja. Maka orang bukan Islam tidak ada concern langsung untuk rasa risau, untuk rasa bimbang. Tak ada sebab langsung.
Maka kita dalam perjumaat kita cadangkan kepada DAP, kamu tidak payah menyokong. Kamu tidak payah menyokong dan kamu tidak payah menentang. Itu statement yang paling baik kita cadangkan. Tidak payah menyokong. Sebab apa? Sebab untuk mendapatkan sokongan China, kamu tak payah sokong. Kalau kamu menyokong, mungkin orang China marah. Alasannya kita tak payah sokong. Sebab ia tak ada kena-mengena dengan bukan Islam. Dalam masa yang sama, jangan lupa sebutkan juga, kami tidak juga menentang. Apa perlu kami tentang? Sebab tidak kena-mengena dengan kami. Kalau kamu tentang, kami bimbang persepsi orang Melayu bahawa kamu menentang, bukan menentang hudud sahaja, tapi kamu menentang Islam. Nanti ada persepsi sebegitu. Itu statement yang kita ajar, yang kita minta mereka buat. Jangan mancung, jangan menyangka. Tidak ada kena-mengena dengan kami. Habis cerita, itulah statement yang paling baik sepatutnya. Tuan-tuan. Kemudian, kalau tuan-tuan tengok, ya, slide yang kelima, slide yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8 itu, ya, itu adalah kandungan yang ada dalam enactment ini. Sebagai contohnya lah, ya, slide yang ke-9. Ya, enactment ini mengandungi kesalahan-kesalahan hudud dan juga kesalahan-kesalahan qisas. Kesalahan-kesalahan hudud ini ada 6, dan kesalahan qisas dan diat, campurin sanan qisas dan diat, jadilah 7 kesemuanya, yang mana yang berkaitan dengan sedekah daripada seksyen 5, 6 dan 7, hirabah daripada seksyen 8 dan 9, zina seksyen 10 dan 11, qazaf seksyen 11, 12, 13, 14 dan 15, syurubul khamr, minum arak seksyen 22, irtidad seksyen 23, qisas dan juga diat seksyen 24 hingga seksyen 38. Saya dah sebut secara ringkas tadi halangan-halangan kita. Ya? Halangan kita yang paling utama sekali. Halangan kita yang paling utama sekali adalah halangan untuk membuat undang-undang. Sebab apa? Sebab Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak ada kuasa untuk membuat undang-undang. Sebab hak untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan bunuh, berkaitan dengan kecederaan, yang berkaitan dengan merompak, yang berkaitan dengan mencuri, ini adalah hak kerajaan persekutuan melalui parlimen. Dan undang-undang ini sudah pun ada di Malaysia yang terkandung dalam The Penal Code, kanun kesesatan. Sudah ada. Apabila sudah ada yang menjadi hak persekutuan, maka Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak mempunyai kuasa lagi untuk membuatnya. Kalau buat juga, berlakulah pertentangan, pertembungan antara undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri dan juga undang-undang yang dibuat oleh parlimen. Apabila berlaku pertentangan ini, maka perkara 75 Perlembagaan Persekutuan menyebut dengan jelas, dalam keadaan inconsistency, berlaku pertembungan, pertentangan antara federal law, undang-undang yang dibuat oleh parlimen dengan state law, undang-undang yang dibuat oleh kerajaan negeri melalui Dewan Undangan Negeri, maka the federal law shall prevail. Undang-undang yang dibuat oleh parlimen lah yang akan berkuat kuasa, yang menang, dan the state law shall be null and void to the extent of inconsistencies. Undang-undang yang dibuat oleh state, Dewan Undangan Negeri akan terbatal setakat mana yang bertentangan itu. Itu halangan yang ada kepada kita. Dan halangan yang kedua adalah Akta Mahkamah Syariah sendiri. Iaitulah mahkamah negeri, iaitulah mahkamah syariah yang ada kepada kita tidak ada kuasa untuk menghukum. Kerana dalam kes-kes jenayah, menghukum setakat 3, 5, 6 sahaja. Ya? Makanya, apakah langkah pelaksanaan yang kita buat? Ya, maka, kita tidak terhenti setakat itu, tuan-tuan. Kita buat hari hudud setiap tahun di Kelantan. Bermula daripada tahun 1996. Walaupun kita tidak mampu laksanakan, tetapi kita buat hari hudud. Kita buat hari hudud untuk memberi kefahaman kepada rakyat. Ya, sehingga hari ini kita telah menunggu lebih daripada 20 tahun, tuan-tuan. Lebih daripada 20 tahun kita tunggu. Sebab apa tunggu lebih daripada 20 tahun? Sebab kita menghormati pandangan-pandangan ulama-ulama. Ya, ulama-ulama semasa, contemporary jurist, contemporary scholars yang datang ke Kelantan jumpa kita, "Hai tuan, jangan buat lagi hudud, tak sesuai masanya. Wahai tuan, hudud ini jangan tergopoh-gapoh, tunggu dulu. Tuan, suasana tidak lagi, belum lagi kondusif tuan.
Ramai lagi orang miskin, tuan. Ekonomi negara masih lagi tidak stabil, tuan. Tunggu dulu sehingga semua rakyat kaya raya, tuan. Tunggu dulu sehingga ekonomi negara stabil, tuan. Tunggu dan tunggu dulu sehingga semuanya bersedia, rakyat semua faham. Baru pada waktu itulah buat hudud. Maka diikutlah kata-kata ulama itu, kata-kata ulama ini dengan berbagai-bagai istilah yang saya sebutkan tadi. Maqasid syariahnya, siasah syariahnya, fiqh aulawiyahnya. Maka kita menghormati pandangan ini. Kita tunggu. Yang pertamanya orang kata rakyat tak faham. Maka kita buat hari hudud setiap tahun kita buat. Kita adakan bengkel, kita adakan seminar, kita adakan ceramah. Kita adakan makalah, keluarkan buku-buku supaya rakyat faham. Alhamdulillah, setelah 20 tahun, maka kajian strategi negeri Kelantan, apa kita panggil, Datuk? Pusat Kajian Strategi, Kerajaan Negeri Kelantan, baru-baru ini telah buat satu referendum. Ya, rakyat Kelantan. Berapa ramai rakyat Kelantan yang nak hudud dilaksanakan di Kelantan? Jawapannya adalah lebih daripada 95% rakyat negeri Kelantan setuju untuk hudud dilaksanakan di Kelantan. Kalau orang kata rakyat Kelantan tak bersedia, tak faham, lebih daripada 95% rakyat Kelantan setuju untuk hudud dilaksanakan di Kelantan. Kita buat majlis penerangan. Dalam masa yang sama, kita tunggu kod-kod ekonomi negara semakin meningkat dan negara Malaysia daripada miskin jadi kaya. Tapi rupanya setelah 20 tahun, kita tunggu bukan daripada miskin jadi kaya, tapi daripada miskin jadi papa ke dana. Sehingga hari ini lebih daripada 740 bilion kerajaan Malaysia terhutang di luar negara. Dan dijangkakan kalau tendensi ini berterusan, negara kita akan bankrupt pada tahun 2019. Kita tunggu juga kok-kok rakyat jadi semakin kaya walaupun kerajaan miskin. Tapi rakyat juga semakin miskin, semakin miskin. Dan pada satu hari bulan April, 6% lagi rakyat miskin apabila GST diperkenalkan. Maka kita tunggu lagi kok-kok jenayah ini semakin kurang, semakin kurang. Sebab orang kata jangan buat, nanti ramai rakyat Malaysia ini yang kudung tangannya. Sebab apa? Sebab jenayah berleluasa. Tunggu dulu sehingga jenayah tidak berleluasa baru laksanakan. Kita dapati bahawa statistik jenayah semakin meningkat. Maka sampai bila kita nak tunggu? Kalau kita tunggu sampai 100 tahun, maka kita sendiri telah seolah-olah secara indirectly memberitahu orang ramai bahawa sistem perundangan jenayah Islam itu serupanya tidak sesuai untuk dibuat sehingga bila-bila pun. Sedangkan jenayah Islam ini diperkenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanah Hijaz itu dalam keadaan rakyatnya bukan kaya kesemuanya, negaranya bukan stabil kesemuanya, bukan semuanya faham pun. Bahkan dalam keadaan huru-hara pun berlaku pergaduhan, berlaku rompakan. Tapi apabila Islam dilaksanakan di tanah Arab itu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba sahaja yang miskin jadi kaya. Yang tidak stabil jadi stabil. Yang dulunya jenayah berleluasa, tiba-tiba jenayah hilang. Ini bukti bahawa jenayah Islam ini bukan untuk dilaksanakan di waktu stabil, bukan di waktu rakyat kaya, bukan di waktu negara ekonominya hebat, bukan tunggu sehingga rakyat faham. Tetapi sistem jenayah syariah ini mesti dilaksanakan dalam keadaan yang sebegitu sifatnya, barulah rakyat akan boleh tengok kecantikan undang-undang Islam itu daripada tidak stabil kepada stabil, daripada miskin kepada kaya. Maka kita putuskan untuk buat, tuan-tuan. Dan pada tahun 2012, apabila kita jemput beberapa tokoh perundangan tempatan, tokoh contohnya Profesor Abdul Aziz Bahri, dia cadangkan kepada kita bahawa buat hudud di Kelantan, buat hudud di Kelantan melalui kaedah perlembagaan. Walaupun kita tahu kaedahnya, kita tahu boleh melalui kaedah perlembagaan, tinggal lagi nak ke tidak kerajaan pusat bersama-sama dengan kita. Ya, kita kata kena ada political will. Dia kata buat melalui kaedah perlembagaan, tengok macam mana. Dan Datuk Arya Diraja, dia kata kami bersedia, Mahkamah Syariah Kelantan bersedia. Maka Tuan Guru pada waktu itu, ya, buat keputusan membentuk satu jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Datuk TMB pada waktu itu, Menteri Besar sekarang. Kemudian disambung oleh TMB sekarang yang ada pada hari ini. Dan saya sebagai penolongnya, timbalannya. Ya, jawatan kuasa ini tugasnya adalah untuk fikir, untuk dilaksanakan. Yang Amat Berhormat Tok Guru pada waktu itu, Allah Ya Rahmi, nak sangat hudud dilaksanakan. Jawatan kuasa ini dibentuk di masa pemerintahan
Allah irham Tok Guru lagi. Dan Tok Guru sentiasa tanya perkembangan ini. Ini menafikan tuduhan yang mengatakan bahawa naik saja menteri besar yang ada pada hari ini, timbalan menteri besar yang ada pada hari ini, terus rungkai apa yang Tok Guru buat. Tok Guru tak nak buat hudud, dia pula buat hudud. Membelakangi apa yang Tok Guru buat. Tidak. Kita hanya menyambung tugas Tok Guru. Jawatan kuasa itu dilantik oleh Tok Guru sebenarnya. Dan sebelum Tok Guru meninggal, antara wasiatnya kepada kita adalah pastikan hudud ini dapat dilaksanakan di Kelantan. Ya. Maka kita bincang, daripada situlah kita buat beberapa persiapan, ya, antaranya lah sebagaimana yang tuan-tuan boleh tengok pada slide 17, slide 18 dan slide 19, 20. Itu antara perkara-perkara yang telah kita dan sedang kita laksanakan di Kelantan ini. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ya. Apabila nampak kesungguhan di pihak kita, dan dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan sendiri pun berlaku soal jawab dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan, sehingga ahli-ahli daripada Barisan Nasional dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan terpacul daripada mulut mereka bahawa BN Kerajaan Pusat tak akan larang Kelantan untuk laksanakan hudud. Kalau larang, maka kami ahli-ahli BN yang ada dalam Dewan ini akan keluar daripada Barisan Nasional. Dia kata, ini kita pegang dan kita ingat tarikh ini. Ada termaktub dalam Hanset Dewan Undangan Negeri Kelantan. Tiba-tiba dalam masa yang sama, Datuk Seri Jamil Khair berucap di Parlimen bahawa kerajaan persekutuan akan memberi jalan dan memberi lorong kepada mana-mana kerajaan negeri yang nak melaksanakan hudud. Kita akan bagi jalan dan kita akan bagi kerjasama. Hasil daripada itulah, maka Tuan Guru Menteri Besar Kelantan pada waktu itu bersama dengan Tuan Guru Presiden kita memberikan kebenaran kepada Kerajaan Negeri Kelantan untuk bekerjasama G2G bukan parti. Ya, kerajaan dengan kerajaan. Ini akan diberitahu oleh Datuk TMB insya-Allah. Kerajaan dengan kerajaan untuk fikirkan buat satu jawatan kuasa bersama bagaimana nak melaksanakan hudud di Kelantan. Sebab Kelantan lah yang paling baik untuk melaksanakan hudud. 95% rakyat Kelantan sokong hudud. Dan rakyat Kelantan ini pula adalah orang Islam kesemuanya. Dan mereka telah bersedia, ada kehendak daripada rakyat dalam masa yang sama, ada kehendak political will daripada pemerintah. Dan kita juga bersedia, tuan-tuan. Maka, setuju, ya? Alhamdulillah kita buat jawatan kuasa bersama itu. Dan hasilnya, kita setuju untuk mengusulkan dua akta di Parlimen. Yang pertama, memberi kuasa kepada Kerajaan Negeri Kelantan, memberi kuasa legislatif kepada Kerajaan Negeri Kelantan untuk membuat undang-undang walaupun undang-undang itu di bawah kuasa persekutuan. Ini boleh dibuat melalui kaedah perlembagaan di mana ada satu peruntukan dalam perlembagaan persekutuan, peruntukan 76A-1. Yang mana dengan tegas menyebut kuasa yang ada kepada parlimen itu untuk membuat undang-undang termasuklah kuasa untuk memberi kepada mana-mana Dewan Undangan Negeri membuat undang-undang yang termasuk dalam bidang kuasa parlimen. Maka kita menggunakan kaedah itu. Maka cadangannya kita akan bawa satu usul di parlimen. Satu usul untuk meluluskan satu akta. Nak luluskan akta, tidak memerlukan 2/3 majoriti. Ini ramai orang silap. Orang kata kita nak pindah 76A1. Nak pindah 76A1 memerlukan kepada 2/3 majoriti. Sebab dia adalah perkara dalam perlembagaan. Bukan kita nak pindah, kita nak guna pakai. Tolong ingat istilah itu, guna pakai, bukan pindah. Nak guna pakai ini mesti melalui kaedah satu usul dalam parlimen dan diluluskan aktanya yang memberi kuasa kepada kerajaan negeri. Nak luluskan akta parlimen tidak memerlukan kepada 2/3 majoriti. Hanya memerlukan simple majority. Divided by 2+1. 222 orang divided by 2. Tinggal lagi 111 orang. 111 orang sama. Sama banyak. Maka divided by 2+1. Ambil satu letak sini jadi 112 lawan 110. 112 ini sudah majority. Simple majority. Sudah boleh lulus. Dan ahli parlimen Islam yang ada dalam parlimen kita, kalau tak silap saya 117 ataupun 118 orang. 100. Jauh lebih tinggi daripada itu, 136 orang. Itu kalau hadir semuanya. Kalau tak hadir semuanya, undi ikut siapa yang hadir saja.
Dan kalaulah perkara 76A1 ini diluluskan, maka Kelantan ada kuasa penuh. Dan enactment yang kita luluskan itu akan menjadi sah, tak ada siapa pun boleh cabar. Kita sudah ada kuasa untuk buat undang-undang. Tinggal lagi kuasa menghukum, kita tidak ada. Sebab apa? Kuasa menghukum ini dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ditentukan bidang kuasanya oleh Akta 355 nama dia. Akta Mahkamah Syariah dalam kurungan bidang kuasa jenayah 1965 revised 1984. Maka kita kena pindah akta ini. Nak pindah akta ini sama juga kena bawa satu usul dan tidak memerlukan 2/3 majoriti. Usul ini kita panggil sebagai the private members bill, rang undang-undang ahli persendirian. Parlimen ni ada 4 jenis bill. Satu public bill, satu private bill, yang kedua private bill, yang ketiga private members bill, dan yang keempat dia panggil hybrid bill. Yang pertama itu hak kerajaan, tetapi yang ketiga ini siapa-siapa pun boleh bawa. Maka dibawa dalam parlimen, perlukan kepada bacaan kali pertama, bacaan kali kedua, bacaan kali ketiga, dan akhirnya diluluskan, kemudian masuk Senat, kemudian dibawa kepada yang di-Pertuan Agong, diluluskan insya-Allah, maka dia diluluskan. Untuk pindah, pindahnya apa? Pindah bidang kuasa Mahkamah Syariah Kelantan. Ataupun kalau akta ini dipindah, maka semua Mahkamah Syariah yang ada pada hari ini di seluruh negara, semua negeri akan ada bidang kuasa ini, iaitulah boleh menghukum. Kita nak mengikut hukuman yang disediakan oleh syariah. Kalau syariah kata rotan 100 kali rotan dalam kes zina yang ghairu muhsan, maka 100 kali rotanlah dia ada bidang kuasa. Menghukum untuk mendenda sehingga maksimumnya 100 ribu ke 200 ribu ke, ataupun memenjarakan sehingga maksimumnya. Kita letakkan satu sahaja, mengikut hukuman syariah, cukup. Ini yang kita nak pindah. Dan ini insyaAllah Tok Guru Presiden kita dah bawa, dah register pun di parlimen, dan kita harap masuk parlimen. Ya, dan dibahaskan insyaAllah pada sesi parlimen yang akan datang. Dan kalau ini berjaya, bukan sahaja Kelantan, tuan-tuan, semua yang ada tadi, kelima dan campur enam kisah hudud, kelima-lima hudud tadi dan campur kisah itu, semuanya telah dilaksanakan di Malaysia sekarang ini. Semuanya dilaksanakan di Malaysia sekarang. Bukan tak laksana. Minum arak, satu kesalahan jenayah di seluruh negara kepada orang Islam. Zina, satu kesalahan jenayah di seluruh negara kepada orang Islam. Khalwat, kesalahan jenayah seluruh negara. Qazaf, kesalahan jenayah seluruh negara. Merompak adalah kesalahan jenayah seluruh negara yang ada dalam Penal Code. Membunuh, kesalahan jenayah yang ada dalam Penal Code of Malaysia sendiri. Murtad, satu kesalahan jenayah yang ada dalam enactment jenayah-jenayah syariah negeri-negeri dan seluruh Malaysia. Benda ni bukan benda asing, sudah pun dilaksanakan sekarang, bukan satu benda pelik. Apa yang diminta sekarang adalah kita hanya nak upgrade sahaja bidang kuasa Mahkamah Syariah supaya boleh menghukum sesuai dengan peruntukan syariah. Itu sahaja. Maka sebab itulah, ya, kita janji kita nak laksanakan itu dalam pindaan yang kita buat baru-baru ini. Apabila kita buat perbincangan dengan teman-teman sahabat kita, dulu ada pimpinan PAS juga sebut perkataan teman-teman. Jadi ya, teman-teman, sahabat-sahabat, rakan-rakan kita dalam Pakatan Rakyat ini, maka mereka mencadangkan, jangan usik orang bukan Islam. Ya, maka kita pun gugurkan daripada enactment kita orang bukan Islam. Sebab itu termasuk dalam qat'i, itu termasuk dalam zanni. Dalil-dalil yang zanni. Ada pandangan ulama kata kena, ada pandangan ulama kata tak kena. Dan ada ayat dalam Al-Quran, in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Kalau orang bukan Islam itu datang kepada kamu, wahai Muhammad, untuk berhukum dengan hukum Islam, kamu boleh hukum mereka ataupun kamu boleh berpaling daripada mereka, biarkan mereka hukum mengikut pandangan sistem undang-undang mereka. Maka oleh kerana kita ada kekangan di Malaysia ini, yang pertama penentangan daripada bukan Islam sendiri, yang keduanya halangan undang-undang sendiri, perlembagaan dengan jelas menyebut bahawa Mahkamah Syariah tidak boleh ada bidang kuasa ke atas orang bukan Islam. Maka kita ambil pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua ini bukan tidak ada pandangan oleh para ulama. Ya. Slide 25. Contohnya Hasan Basri, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Az-Zuhri umpamanya berpandangan bahawa pihak hakim boleh memutuskan dengan pertimbangan budi bicaranya sama ada hendak menghukum mereka atau membiarkan mereka diadili dan dihukum oleh mahkamah biasa. Dan kita anggap bahawa hak ini adalah hak yang paling sesuai dengan keadaan di Malaysia, maka kita ambil pandangan ini.
ada ulama UMNO di Kelantan lah, berceramah di kata-kata. Dia kata, hukum hudud yang PAS bawa itu bukan hudud Islam. Sebab apa? Sebab orang bukan Islam tak termasuk, tak kena. Ini bertentangan dengan hudud Islam. Saya tak tahulah sama ada mereka mendalami fiqh ataupun tidak, orang ini. Ya, tapi jelas sama ada mereka tidak faham, tidak betul-betul faqih, ataupun mereka ini sengaja nak menyeleweng. Sebab ada pandangan ulama dalam hal ini. Dan ini ditulis oleh Profesor Datuk Dr. Mahfuz. Ada artikel ya, berhubung dengan kedudukan orang bukan Islam. Dan kedudukan ini ditulis antaranya oleh Profesor sahabat saya Dr. Zulfakar Ramli, Universiti Islam Antarabangsa, hak-hak orang bukan Islam berkaitan dengan kesaksian. Jadi sekarang ini ada satu isu lagi yang dibising-bisingkan, antaranya Ambiga baru ni tulis, berkaitan dengan dia kata, siapa kata orang bukan Islam tak kena hudud Kelantan? Dia kata kena, dan saya takut, dia kata. Kenapa dia takut? Adakah dia nak lakukan jenayah di Kelantan? Tidak, dia kata, apa yang saya takut? Saya takut, dia kata, kalau saya ke Kelantan, saya dipukul. Oleh kerana saya ni bukan Islam, saya tidak boleh memberikan penyaksian di mahkamah. Datuk Seri Ambiga ini adalah bekas Presiden Peguam. Dia sepatutnya faham, ada undang-undang prosedur, ada yang Statute of General Application, ada Penal Code, kemudian kita ada Evidence Act, ada Criminal Procedure Act, macam-macam lagi. Ada CPC dan macam-macam lagi. Kita tak boleh nak baca kanun itu secara persendirian. Kita kena baca bersama dengan enactment-enactment yang lain. Sebab tak semuanya kita tulis dalam undang-undang ini. Sebab ia akan ditafsirkan oleh hakim, akan ditafsirkan oleh para peguam. Itulah konsep common law. Dan dalam undang-undang kita ini, dalam section kita ini, hendaklah dibaca, ya, kanun Kelantan ini hendaklah dibaca bersama dengan enactment keterangan Mahkamah Syariah 2002 Kelantan. Ini jelas disebut dalam section 39-2 enactment kita. Iaitulah apa? Iaitulah enactment ini mesti dibaca bersama dengan enactment keterangan jenayah syariah 2002. Dan dalam enactment keterangan jenayah syariah 2002 ini disebut, diperuntukkan bahawa yang terakhir 29, ya, seorang bukan Islam adalah kompeten untuk memberikan bayinah untuk orang Islam jika keterangannya boleh diterima mengikut hukum syarak. Begitu juga bayinah seorang pakar bukan Islam terhadap seorang Islam boleh diterima. Dia mungkin ialah sebab dia bukan Islam dan dia pengamal undang-undang sivil. Mungkin dia ingat saksi dalam sistem jenayah Islam itu sama dengan makna saksi dalam sistem jenayah sivil. Tak sama. Ya. Saksi itu saksi jugalah, tetapi dalam undang-undang Islam yang berkaitan dengan hudud, ya. Sebab hudud ini ramai orang takut, orang gentar. Sebab apa? Hukumannya dikatakan hukuman yang berat sekali. Hukum bunuh, hukum potong tangan. Tiba-tiba kita kata nak hukum bunuh atau hukum potong tangan ini bukannya mudah. Susah. Sehingga saksi pun kita klasifikasikan banyak kategori dia. Supaya kita tak menghukum dengan hukuman itu. Takzir sahaja. Ya? Kita kata yang dimaksudkan dengan syahadah, satu-satu jenayah itu boleh dibuktikan di mahkamah dengan berbagai cara. Satunya melalui syahadah, satunya melalui bayyinah, seterusnya melalui iqrar, seterusnya melalui qarinah, seterusnya melalui expert evidence, pandangan pakar. Dan macam-macam cara lagi. Al-bayyinah itu adalah satu kata umum yang termasuk di bawahnya adalah keterangan saksi, pernyataan saksi, keterangan evidence, termasuk juga keterangan pakar. Semuanya bayyinah. Tetapi ada satu kategori yang tidak ada dalam sistem mahkamah sivil. Iaitulah kategori, antara kategori yang paling tinggi, yang orang Islam sendiri pun tak ramai yang sampai ke tahap itu. Untuk menjadi saksi yang boleh bersyahadah, saksi yang syahadah, dia ada 6 syarat kesemuanya. Yang ada dalam undang-undang kita, yang terpakai di negara Malaysia ini. Antaranya lah mesti adil, warak, tidak zalim, tidak melakukan dosa besar. Ada 6 kesemuanya. Yang mana adil, tak melakukan dosa besar, mesti bersaksi asyhadu atas nama Allah ini, hanya orang Islam sahaja boleh buat. Dia mulakan dengan asyhadu.
Kemudian nama Allah. Kemudian dia sendiri itu mesti tidak fasik, mesti adil. Apa maksud tidak fasik? Tidak melakukan dosa-dosa besar dan sebagainya. Ini istilah hanya untuk orang Islam sahaja. Islam pula yang adil sahaja. Maka tak semua termasuk dalam konsep syahadah tadi. Malah orang perempuan sendiri pun dalam kes jenayah tak termasuk dalam kategori itu. Apatah lagi orang Islam yang tidak mencapai tahap adil itu. Maka kesemuanya kita ini, ramai-ramai yang ada pada hari ini boleh bagi keterangan dalam al-bayyinah. Kita semua ni boleh bagi bayyinah. Kita semua perempuan boleh bagi bayyinah. Orang bukan Islam boleh bagi bayyinah di mahkamah syariah. Dan bayyinah ini kalau sampai kepada tahap yakin, terpulang kepada mahkamah, maka dia boleh jatuhkan hukuman. Sama ada hudud ataupun qisas ataupun ta'zir. Itu pandangan ulama'. Ibn Qayyim Al-Jauziyah contohnya, Imam Malik, Imam Ahmad. Orang bukan Islam boleh bagi keterangan, bukan tidak boleh. Siapa kata tidak boleh? Baca bersama itu, read together ini adalah satu term biasa bagi seorang peguam. Saya tak faham macam mana ambiga boleh tidak faham hal ini. Tuan-tuan, saya rasa itulah penjelasan saya dulu. Ya, saya ambil masa sejam untuk itu, kita ada masa lagi sejam lebih insya-Allah, dan akan disambung oleh Datuk Timbalan Menteri Besar, dan kita akan ada insya-Allah soal jawab, bukan soal jawab ya, tetapi diskusi antara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.